Pemirsa kembali kita lanjutkan dialog. Saya kembali ke Mas Donal. Mas Donal, kalau menurut dari ICW sendiri sebetulnya apakah uh, sangat yakin begitu bahwa orang-orang yang dulu pernah terlibat pidana ini kemudian nanti ketika menjabat apabila terpilih itu akan kembali melakukan tindak pidana? Seperti kata MK, semua orang sudah selesai masa masa pengabdiannya terhadap uh, dibui begitu ya. Tapi kemudian kan diberi kesempatan, itu kan layak. Kenapa? Jika kemudian keras sekali, ya uh, diberikan kesempatan. Tentu tidak, uh, tentu jangan sampai kemudian yang punya akses lagi kepada publik. Logikanya kan begini: orang yang pernah menyalahgunakan kekuasaannya, otoritas yang dia miliki, tentu harusnya dihukum juga agar tidak bisa memiliki otoritas yang sama lagi di kemudian harinya. Jalurnya ada dua: pertama, putusan pengadilan, jadi ada pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, itu bisa opsinya. Yang kedua adalah batasan melalui. Uh, peraturan perundangan undang seperti yang di di uh, apa di undang-undang 8 tahun 2015 ini, okay. cuman sayang sekali kalau saya pikirkan seperti yang disampaikan di awal tadi, satu sisi ini ada sebuah kemajuan demokrasi dan kedewasaan berpolitik yang coba dibangun oleh partai politik. Hmm. Misalkan saja mereka melarang mantan napi, kira-kira kalau yang dirugikan siapa ya? Kader-kader mereka sendiri yang berstatus sebagai mantan napi kasus korupsi. Hmm. Ada kedewasan, ada ada kenaikan tingkat secara kedewasan berpolitik yang saya nilai dari dari konteks hal ini. Ya. Termasuk juga dengan kasus uh, apa uh, kepala daerah yang punya konflik kepentingan hubungan darah ya. dan kemudian hubungan perkawinan. Ada juga kedewasan berpolitik yang coba mereka cantumkan bahwa orang bisa saja membangun dinasti politik dengan cara-cara yang demikian. Hmm. Para pembentuk undang-undang dalam hal ini partai politik maju selangkah loh, hmm. tapi kok MK-nya mundur berlangkah, okay. Okay. langkah. Jadi Baik. Uh, itu itu jadi problem. Nah, sekarang saya. kalau sekarang dari KPU sendiri menyatakan ya oke okay, kita tidak bisa melakukan apapun Betul. itu sudah putusan kita harus mengikuti itu. Tapi kemudian ini yang penting kita memberikan informasi yang luas, setransparan mungkin. Kita lempar lagi ke masyarakat, kita beri mereka pemahaman bahwa orang-orang ini adalah narapidana. Nah, menurut anda dengan solusi seperti itu, apakah masyarakat sudah cukup paham begitu, sudah cukup mengerti? Oh, ini narapidana, saya nggak akan milih lagi atau atau akan seperti apa nanti jadinya? Ya, secara normatif apa yang Pak Harif sampaikan tadi benar. KPU memang tidak pada otoritas hmm. untuk mendiskualifikasi kandidat-kandidat tertentu dalam kasus misalkan saja dia mantan napi, mantan pengedar, dan seterusnya. Hmm. KPU hanya implementor atau pelaksana dari undang-undang. Benar itu pada satu sisi. Maka kemudian kita tidak bisa menyalahkan KPU. Walaupun kalau ditanya hati kecilnya seperti Pak Arief barangkali juga tidak setuju yang <tuk> begini-begini. <tuk> <tuk> uh, tapi uh, ya sudah artinya sebenarnya ada dua filter. Uh -huh. Filter yang pertama itu adalah filter melalui partai politik. Oke. Okay. Saringan partai politik. Tapi ya sampai dengan hari ini kita lihat munculnya mantan napi menjadi salah satu calon kepala daerah, ini kan membuktikan bahwa filter di partai politik itu tidak bekerja. Ya. Hmm. Analoginya kan begini, kalau kita e mau harapkan air keluar bersih, maka saringannya harus bersih dulu. Ya. Nah partai politik kan saringan, kira-kira saringan yang tidak bersih. Ya, ini tampaknya question mark ya, partai politik ya. masih mengusung para uh, mantan api ini. Tapi sebelum kita membahas itu, um, Mas Donald, saya mau nanya, sebenarnya ICW pernah melihat tidak ada tidak bukti nyata... Um, pejabat yang akhirnya dihukum dan selaku mantan napi akhirnya menjawab lagi dan akhirnya tidak melakukan kesalahan yang sama. Ada tidak bukti hal itu pernah terjadi di Indonesia sebelumnya? Jadi atau, dia mantan napi kemudian dia tidak melakukan lagi atau dia melakukan lagi? Eh, uh, dua-duanya. Dua Buktinya dua lebih ya. mengarah ke mana nih begitu? Oh, Dari begini yang pernah dilakukan. Kalau kita lihat sebenarnya sulit ya sulit kalau kita memetakan secara lebih detail karena begini eh uh, tindak pidana kasus korupsi baru intens kita tangani kan pasca reformasi hmm. atau paling tidak statistik kuantitatif paling tinggi itu kan ketika KPK ada sejak tahun 2003. 2003 kesini misalkan saja dengan asumsi napi di sanksi lima tahun atau 10 tahun penjara, hmm. artinya dia kan baru habis menjalankan hukuman yeah. yang dijatuhkan kepada dia. Yeah. Sekarang baru proses gelombang kedua untuk naik lagi kira-kira. Jadi begitu, kita belum bisa ya. memastikan secara presisi terhadap masa lalu seseorang mencalonkan diri lagi atau uh, terkena. Memang mm -hmm. secara kuantitatif belum kuat kepada arah residif atau mengulang lagi tindak pidana mm -hmm. karena memang dia belum dijabat jabat. Mm -hmm. Sekaranglah lagi proses jilid kedua masuk yeah. lagi ke jabatan struktural negara. Nah waktu juga akan membuktikan nantinya apakah putusan MK itu positif terhadap ketatanegaraan Republik Indonesia atau justru menggali lobang Indonesia makin jauh masuk ke kasus korupsi dengan alasan hanya karena hak setiap narapidana khususnya betul sekali karena perdebatan di MK sempat terjadi adalah bahwa hak pilih hak dari narapidana harus uh, dilancarkan begitu ya, ya. diperbolehkan akhirnya dihapus ini pasal ya. begitu kan ya. itu alasan ya makanya tadi saya menanyakan kepada Mas Donald mungkin selaku uh, ICW begitu punya tidak sih data bahwa ada Kemungkinan perubahan perilaku begitu mm -hmm. dari yang dulu mereka memang berbuat ya. salah, kemudian mm -hmm. akhirnya tidak melakukan lagi, ada tidak datanya? Karena saya Betul. saking penasarannya nih, Mas Donald ya, saya coba nih, again, saya browsing mm -hmm. gitu ya, ada tidak ada kata di kepulauan ke, kepri dulu pernah dihukum, akhirnya ternyata menjabat lagi diperbolehkan dan terpilih lagi mm -hmm. begitu. Nah berarti kan memang ada pattern lah sedikit-sedikit di masa Jadi, lampau. Ada ada polanya begini sebenarnya penyebab kandidat diusung lagi kepada partai politik kan bisa ada bisa jadi pertama elektabilitasnya masih tinggi. Hmm. Saya kebetulan berdiskusi dengan salah satu uh, teman di lembaga survei, dia memberikan bocoran hasil survei yang bersangkutan. Salah satu mantan napi di daerah X itu elektabilitasnya paling tinggi 34 persen ya. nah, dibanding kan? dengan daerah lain. Nah uh, itu satu. Ada juga yang kemudian yang kedua. Uh, orang yang mantan napi itu, kan orang yang punya struktur dan pengaruh di partai politik, ketika dia selesai masa pidananya, dia bisa lagi duduk di struktur partai politik tersebut. Maka, dia bisa mempengaruhi Dewan Pimpinan Pusat untuk kembali mencalonkan dirinya sebagai calon kepala daerah, Baik. dan itu sebagai uh, apa, kira-kira, sebagai uh, hutang politik yang dibayar karena yang bersangkutan sudah memberikan jasa kepada partai. Yang ketiga, kemungkinan adalah adanya uh, kandidasi buying atau jual beli pencalonan dari kepala daerah Tersi, ya. sehingga dicalonkan orang yang punya akses kepada uang mm -hmm. mantan napi kalau apalagi dia sudah menahun menjadi kepala daerah sangat mungkin untuk menumpuk uang Baik. jadi ada tiga probabilitasnya tapi kenapa apakah kemudian publik eh, sebagai saringan terakhir tadi karena partai tidak bisa menyaring maka publik menyaring ya tentu kita akan punya harus punya ikhtiar untuk itu cuman satu konklusi yang harus saya sampaikan adalah isu korupsi itu adalah isu elitis baik baik Grassroot Kadang -kadang tidak terlalu memahami Betul. Baik, saya kembali kepada Pak Arif di KPU. Pak Arif, kalau e, mengenai saringan yang tadi disampaikan oleh Mas Donald. dari KPU sendiri melihat saringan yang ada di parpol untuk menyaring calon-calon yang mungkin dikatakan bermasalah ini seperti apa menurut anda? Um, <coughs> ya, sebetulnya pertanyaan ini e, tidak menjadi wilayahnya KPU ya untuk dijawabkan, <laughs> tapi. Uh, saya ingin juga menyampaikan beberapa catatan ya kira-kira begini uh, pertama partai politik itu punya uh, kewajiban untuk melakukan pendidikan politik kepada konstituennya terutama Nah maka atas hal ini setidaknya ada dua pesan yang harus disampaikan pertama kepada pemilih. Pemilih harus dididik betul bagaimana merespon kandidat yang punya latar belakang seperti ini. Jadi, harus ekstra keras, harus eh, kerja luar biasa untuk bisa melihat apakah eh, kandidat semacam ini memang eh, bisa dijamin bahwa nanti tidak akan terulang lagi apa yang pernah dia uh, kerjakan uh, dahulu Karena gitu ya. Itu pesan kepada pemilih. Jadi pemilih harus memberikan informasi yang cukup kepada pemilih bahwa yang bersangkutan dulu begini begini begini, lalu ke depan dia kira-kira punya potensi itu apa tidak gitu ya. Jadi pemilih harus diberi pendidikan yang cukup, diberi informasi yang cukup terkait proses uh, kompetisi ini kemudian yang kedua sebetulnya pembuat undang-undang ini dalam apa perspektif saya dalam pemikiran saya sebetulnya ingin juga memberi pesan kepada para calon kepala daerah bahwa anda sebaiknya jangan pernah terlibat persoalan seperti ini persoalan korupsi maksudnya karena itu akan menghambat menyulitkan anda untuk maju dalam pemilihan kepala daerah misalnya begitu. Jadi pembuat undang-undang dulu kan maunya kalau mereka dipidana maka harus ada jeda lima tahun dulu. Nah, baru setelah itu boleh mereka mencalonkan diri. Tapi putusan Mahkamah Konstitusi kan kemudian mengatur berbeda. Jadi se sebetulnya ada dua hal itu yang perlu kita perhatikan. Satu, pesan kepada pemilih. Kemudian yang kedua, pesan kepada calon kepala daerah. Nah, sehingga orang-orang yang memang betul-betul punya niat untuk menjadi pemimpin di daerah, di kabupaten kota maupun di provinsi, maka dia harusnya menjaga betul dirinya dari tindakan semacam ini. Sehingga, uh, ya itu uh, tidak terjadi. Jadi pembersihannya itu ya melalui dua pintu ini selain dari partai politik ya, edukasi kepada kandidat. Kemudian edukasi kepada pemilih itu sendiri. Ya baik, Mas Arif, Anda katakan tadi mengenai informasi yang terbuka kepada uh, pemilih begitu. Sebagai selaku KPU sendiri begitu, uh, adakah uh, bisa dijelaskan metode atau sistem hmm. yang dilakukan KPU untuk memberi informasi yang cukup mengenai rekam jejak dan juga catatan-catatan uh, dari para yeah. calon kandidat ini, Mas Arif? Adakah cara yang dilakukan e, KPU untuk menginformasikan secara tepat ya. kepada pemilih nantinya? Seperti apa? Ya, yang yang pertama e, kami ingin informasikan sejak pemilu legislatif 2014 yang lalu, kita punya e, sistem informasi yang namanya Silon, Sistem Informasi Calon gitu ya. Itu bukan hanya berisi Nama, foto, dan dari mana dia berasal, gitu ya. Berkompetisi di dapil mana dia dalam pemilu, tapi juga berisi seluruh informasi tentang riwayat hidupnya dia. Jadi pendidikannya apa, rumahnya di mana, keluarganya berapa, kerjaannya atau aktivitasnya sehari-hari apa. Itu kita informasikan melalui silon. Nah, ini juga yang kita minta kepada kawan-kawan di kabupaten, kota, dan provinsi untuk menggunakan aplikasi ini ya dalam menginformasikan kepada publik. Yang kedua dalam membuat informasi melalui bahan cetakan kan KPU yang kemudian akan membuat ini e, brosur, leaflet, poster, kemudian visi misi e, yang yang berisi visi misi, kemudian profil diri itu kita juga cetak dan itu yang kita sebar kepada masyarakat nah saya pikir tidak boleh ada informasi yang ditutup-tutupi di situ. nah hakikatnya juri yang paling utama dalam proses pemilihan adalah pemilih. maka um... Uh, apa hukuman atau putusan baik. paling besar paling luar biasa itu ya dari pemilih sendiri apakah seseorang itu kemudian dipilih atau tidak dipilih dalam kontestasi itu baik uh, pak Arief ini sebetulnya permintaan dari KPU ini uh, sifatnya wajib uh, perintah kepada parpol atau pada calon tersebut atau atau ini hanya sebuah imbauan karena saya nggak yakin bahwa nanti calon napi tersebut dia akan ketika di podium begitu dia akan menyampaikan saya mantan narapidana begitu saya nggak yakin uh, pak Hari bagaimana tanggapannya? Oh kalau untuk yang itu kewajiban karena hmm. di dalam putusan Mahkamah Konstitusi pun disebutkan ya, hmm. jadi dia harus menyatakan kepada publik Baik. bahwa dia adalah mantan e, narapidana. Jadi itu itu ya. kewajiban. Nah itu dibuktikan nanti mempublikasikannya kepada masyarakat itu melalui apa? Nah itu itu akan dicek oleh KPU. Ada ukurannya, Mas Arif baik. itu. Cara mengukur bahwa membuktikan mereka melakukan hal tersebut. Ya mempublik uh, kita cek mereka telah mempublikasikan melalui media massa cetak atau elektronik. Oke. Okay, okay, baik. Baik. Jadi bisa Saya... berupa apa namanya iklan gitu ya. Bisa berupa uh, konferensi pers yang dia, dia lakukan, gitu bisa oke. Baik, saya akan tanyakan tanggapan kepada Mas Donald, tapi kita jeda dulu ya. Mas Donald, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.